Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, Victorious People. Senang bersama-sama kembali dan tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember. Saya percaya dan saya berdoa setiap kita semua tetap mempunyai iman kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan tidak ada yang patah semangat. Kita semua tetap bersemangat mengakhiri tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan hari ini saya membagikan kebenaran firman Tuhan tentang menghormati orang tua, saudara. Ternyata menghormati orang tua itu sangat luar biasa adalah perintah daripada Tuhan yang membawa berkat kepada setiap kehidupan kita. Siapa sih yang tidak mau bahagia? Pasti semua orang mau bahagia. Semua orang mau panjang umur. Ternyata untuk berbahagia dan panjang umur, ada kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan setiap kita kembali, dan saya bacakan untuk saudara dari Ulangan 5 ayat ke-16. Firman Tuhan berkata, "Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kebenaran firman Tuhan ini, saya mau garis bawahi, hormatilah ayahmu dan ibumu, ya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada setiap kita. Jadi kebenaran firman ini bukanlah pilihan loh saudara. Bukan sesuatu yang Tuhan himbau atau anjurkan. Tetapi ini adalah perintah untuk kita, setiap anak-anak Tuhan, menghormati orang tua. Berapapun umur kita, seperti saya sudah dewasa, tidak tinggal sama orang tua saya harus memegang kebenaran ini untuk menghormati ayah saya dan ibu saya. Anak-anak saya yang masih tinggal sama saya punya 4 anak, saudara-saudara, ya, mereka bukan hanya harus menghormati, mereka harus taat kepada orang tua, karena ada kebenaran firman Tuhan yang mengatakan taatlah kepada orang tuamu di dalam Tuhan, ya. Kalau sekarang saya udah tidak tinggal bersama-sama orang tua saya karena saya sudah dewasa, tetap mereka adalah ayah dan ibu saya yang harus saya hormati, saudara-saudara. Dan luar biasanya ini adalah teladan yang Yesus sendiri berikan kepada setiap kita. Yesus waktu dia tinggal di dunia ini, dari usia kecil sampai dewasa, dia itu sangat hormat kepada ayahnya dan ibunya. Kepada Maria ibunya dan Yusuf ayahnya di dunia ini, saudara-saudara. Padahal kalau kita pikir, siapa sih Maria dan Yusuf dibandingkan dengan Yesus gitu loh. Tetapi Yesus bisa menunjukkan bahwa dia hormat. Kalau dia menunjukkan seperti itu, teladan seperti itu, dan bahkan perintah Tuhan adalah supaya setiap kita menghormati ayah dan ibu kita, tentunya kita harus melakukannya, saudara-saudara. Ada sebuah kesaksian di mana seorang pria, anak muda, laki-laki, dia tinggal dengan orang tuanya, dan suatu saat dia menjadi dewasa, ayahnya dari dia usia kecil, ayahnya itu sangat sayang banget, dan ayahnya ini selalu apa yang dia mau selalu diberikan, ya, sampai anak ini sudah dewasa, punya keluarga, punya istri dan anak. Ayahnya tentunya semakin tua dong, dan istrinya sudah meninggal, dia tinggal sendiri sang ayah. Kemudian saudara-saudara, apa yang terjadi? Ayahnya mulai sakit-sakitan dan tidak bisa tinggal sendiri lagi. Dan ayahnya minta, bisa nggak dia tinggal sama anaknya. Akhirnya anaknya sesudah melewati beberapa waktu merundingkan dengan istrinya, dia bilang okay, ayahnya boleh tinggal di dalam rumah si sang anak. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara, di dalam rumahnya itu ternyata ayahnya tidak diperlakukan dengan baik, tidak diperlakukan dengan hormat. Kenapa? Karena dia mendapat kamar, kamarnya itu yang tidak layak, di sebelah garasi. Coba saudara, di sebelah garasi. Terus kalau makan malam itu gak pernah diajak
Jadi kalau sang anak sedang makan sama cucu dari si opanya itu sama mantunya, ya dianya gak diajak, si opanya gak diajak, ayahnya tuh gak diajak makan sama-sama, saudara-saudara. Sampai usia lanjut si ayah ini meninggal, ya, tetap saudara-saudara dalam keadaan yang hubungan yang kurang baik, tidak baik, saudara. Sampai ayah ini membesarkan anaknya sendiri, anaknya sudah dewasa, mempunyai keluarga. Nah, sang ayah ditinggal sama istrinya. Gimana nggak tahu, pokoknya ditinggal dan dia tinggal sendiri, hidup sendiri. Kan udah tua, saudara. Udah menjadi tua, waktu menjadi tua juga tidak bisa take care of himself. Dia minta untuk tinggal sama anaknya dan anaknya izinkan tinggal sama-sama. Dan yang anehnya, ya bukan aneh ya saudara, waktu ayahnya tinggal di rumah si sang anaknya sendiri, dia mendapat kamar, kamarnya itu yang dikasih kamar pembantu, saudara. Dan kalau makan malam, si papanya ini gak pernah diajak makan sama-sama, saudara-saudara, sama anaknya yang sudah mempunyai istri dan punya anak lagi. Suatu hari sang ayah bertanya, kenapa sih kamu laku, kok kenapa papa gak pernah diajak makan bareng? Dan anak ini berkata seperti ini, loh papa, kok papa tanya seperti itu? Kan dari kecil papa juga tunjukin itu yang harus saya lakukan. Papa gak pernah ajak opa untuk makan bareng-bareng kita. Saudara yang dikasihi, ternyata apa yang dilakukan sang ayah kepada bapaknya almarhum, ya, itu sekarang dilakukan oleh anaknya sendiri kepada dia. Jadi di sini saudara yang dikasihi, biarlah setiap kita orang tua dari anak-anak usia muda tunjukkan bahwa kita menghormati orang tua kita, menghormati ayah kita, menghormati ibu kita. Karena apa yang kita lakukan pastinya akan dicontoh oleh anak-anak kita. Dan waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan yang memperhitungkan saudara-saudara. Dan bukan hanya di perjanjian lama, bahkan di perjanjian baru, Paulus mengingatkan kita kembali di Efesus 6 ayat 2 dan 3, firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara yang dikasihi, kalau kita mau berbahagia, kalau kita mau panjang umur, ini perintah yang perlu kita lakukan. Menghormati orang tua, menghormati ayahmu, menghormati ibumu, karena ayahmu dan ibumu adalah, orang tuamu adalah wakil daripada Allah di bumi ini. Orang tua, saudara dan saya telah menerima otoritas, telah menerima pengurapan daripada Tuhan untuk membesarkan kita, untuk menjaga kita, untuk mengasihi kita, untuk mendidik kita, membina kita, untuk segala yang baik, saudara. Dan bagian kita adalah menghormati mereka. Tapi mungkin saudara berkata, wait a second, orang tua saya tidak seperti itu. Saya malah kecewa sama orang tua saya kepahitan sama orang tua saya. Oh, mungkin sekali saudara, saya juga pernah melakukan itu, pernah melewati masa-masa seperti itu. Tapi kalau saya boleh izinkan saudara, waktu kita kecewa karena orang tua kita, ingat saudara, orang tua kita juga manusia. Mereka bukan super person yang sempurna. Mereka juga berbuat kesalahan. Mungkin kesalahan yang mereka sendiri tidak mengerti. Atau mungkin mereka belum kenal Tuhan, belum tahu kebenaran firman Tuhan. Bagian kita adalah mendoakan. Kalau saudara sudah mendoakan dan saudara bilang, tapi belum berubah, tetap doakan, tetap menghormati. Karena waktu kita mendoakan, walaupun orang tua saudara belum berubah, tetapi saya percaya Tuhan akan mengubah hatimu. Tuhan akan mengubah hatimu, Tuhan akan memberikan
kasih memberikan pengurapan untuk saudara bisa melepaskan pengampunan. Waktu saudara tidak membawa kepahitan itu, wah, beban yang luar biasa terlepas, saudara. Dan firman Tuhan juga mengingatkan kita di Roma 12 ayat 21. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau orang tua saudara jahat sama saudara, jangan kita berbuat jahat lagi. Tapi mari kita berbuat kebaikan supaya mereka juga bisa mengenal Tuhan. Kalau mereka mengenal Tuhan, berjalan di dalam Tuhan, pasti saudara, pasti Tuhan akan pulihkan keadaanmu dengan hubunganmu dengan orang tuamu. Bukan itu saja, bahkan pemulihan dalam mungkin kesehatanmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, usahamu, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan berkati. Karena ini janji Tuhan. Tuhan mau kita semua berbahagia dan panjang umur. Nah, tentang orang tua dan anak, di tahun 2015 ada seorang beauty queen dari Thailand yang menang kontes dan membuat heboh dunia. Kenapa? Karena waktu dia menang, dia pulang, saudara, dia datang kepada ibunya, dia bersujud di kaki ibunya, dan di sebelah tempat sampah, tempat banyak tempat sampah. Kenapa? Karena ibunya adalah pemulung. Dia tidak malu, saudara-saudara. Dia berkata karena ibunya lah dia bisa seperti dia saat itu. Dan dia sangat mengasihi, dia sangat menghormati. Karena itu, saudara, marilah kita anak-anak Tuhan, lebih lagi Tuhan telah memerintahkan, memberi perintah kepada setiap kita untuk menghormati ayah dan ibu kita. Biarlah kita menghormati, kalaupun ada di antara saudara yang saat ini belum bisa karena masih ada kepahitan, mari kita berdoa. Kita berdoa minta kekuatan daripada Roh Kudus untuk melepaskan pengampunan kepada orang tua saudara. Karena mereka adalah manusia juga, mereka tidak sempurna. Saudara yang dikasihi, mari kita lebih lagi di akhir tahun 2020 membereskan hubungan kita dengan orang tua, supaya berkat-berkat Tuhan, semua yang Tuhan telah siapkan, benar-benar kita boleh alami, boleh kecap, dan bahkan kita boleh menjadi berkat lebih lagi buat banyak orang. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman hari ini. Dan biarlah Tuhan, dimanapun kami berada, kami minta kekuatan daripada Roh Kudus untuk setiap kami boleh dan bisa menghormati ayah kami, ibu kami, ya Tuhan, lebih lagi. Dan biarlah kebenaran firman-Mu kami boleh jadikan bagian dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kalau ada di antara kami yang belum bisa melepaskan pengampunan, ada kekecewaan, kemarahan, sakit hati, kepahitan, Tuhan, kiranya Roh Kudus membantu anak-anak-Mu, ya Tuhan, sehingga mereka boleh melepaskan pengampunan kepada orang tua mereka. Dan Tuhan, terjadi pemulihan yang luar biasa, sehingga setiap berkat-berkat yang Kau telah siapkan boleh mengalir dan menjadi berkat, ya Tuhan Yesus, yang penuh untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.